Halo teman-teman, welcome to Vic Hobbies Channel. Di video kali ini Vic Hobbies akan membuat rumput statis dari bahan karung goni. Dan ini adalah karung goninya. Pertama kita siapkan air. Kemudian pewarna makanan. Diaduk dulu, teman-teman. Kemudian karung goninya digunting. Udah kayak gini teman-teman, bisa dijemur dulu biar kering. Kita pindahin ke wadah yang baru. Kelihatannya udah mulai kering nih teman-teman. Vic Hobbies akan gunting dulu. Oke teman-teman, Vic Hobbies akan membuat sampelnya menggunakan
aplikator rumput statis. Ini hasilnya, teman-teman. Rumput statis yang berbahan dasar dari karung goni. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe, teman-teman. Agar channel Pik Hobis dapat lebih berkembang lagi. Hatur nuhun dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.